Dari pihak orang tuanya kandung minta diotopsi, sudah diotopsi dengan lancar dan keterangannya saya belum tahu. Jadi biar luas saja tetap untuk meminta keterangan itu berarti. Ya, dari pihak keluarga sini karena masih berkata yang shock ya. Belum bisa untuk mewakili, sebenarnya saya tidak bisa untuk mewakili karena saya tidak berada karena saya hanya mertua. Tapi keluarga sudah menerima atau gimana? Itu dia belum bisa mau bicara dan istrinya ini tidak tersadarkan diri. Tapi intinya dia keluarga minta jenazah saya ini diotopsi ya Pak ya, biar terang benderang ya, kedua orang tuanya kandung ya, biar terang benderang ya. Penyebab kematian jenazah saya ini gitu ya. Dari Polda Kalimantan Utara, yang pertama turut berbela sukawa atas kepergian rekan kita, sahabat kita, Bribtu Setio. Kemudian upaya-upaya sudah kami lakukan. Kami sudah melaksanakan kegiatan olah TKP dan masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian terakhir bahwa memang kondisinya kita sudah mintakan visum serta hari ini dilakukan otopsi berkaitan dengan beliau, saudara kita, Bribtu Wahyu. Kemudian untuk hasilnya kami memang belum tahu. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, baik internal maupun eksternal. Terima kasih. Saya Tinggri Abela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.